adalah seorang perenis TV Al-Hijrah di TV Kuala TV Minam. Tanpa menerima masa lagi, saya mempersilakan Ustaz untuk memberi ceramah. Okay, terima kasih Musi. Pakai itu. Pakai. Mic. Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية والمغفرة والهداية إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله yang bermaksud dan apa-apa sahaja yang kamu miliki dalam hidup, ia adalah ni'mat anugerah Allah Azza wa Jalla. Surah An-Nahl ayat 53. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia saudara pengerusi majlis yang telah memperkenalkan saya tadi sampai dia tahu di mana rumah saya punya, ya, kediaman saya, dibacalah data saya, semua betul bakalah. Sebimbang juga kadang-kadang baca data ini kadang-kadang yang zaman-zaman silam, lampau. Ha, itu dia, lama sangat. Tapi yang tadi betul lah, Usi. Terima kasih pengurusi yang telah mukadimahkan pertemuan kita pada hari ini. Berbahagia Cik Wan, yang seterusnya yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz yang bersama-sama kita yang merupakan pegawai agama Petronas, sahabat saya saudara Safuddin yang hadir dengan saya tengah hari ini, yang merakamkan langsung yang sekarang akan boleh diikuti oleh seluruh penduduk dunia. Every life ini dunia boleh tengok lah kan, bukan setakat di Dongon, di Marang ataupun di Kemaman, di Paka sajalah. Live sekarang, telikas. Seterusnya yang saya hormati seluruh kehadiran para pegawai dan kakitangan syarikat ataupun Petronas, termasuklah para muslimat di belakang sana yang dikurung dalam suatu binaan yang terasing daripada belah luar ini. Dengar tak di muslimat belah dalam tu? Dengar? Saya bimbang juga terkurung tu, tak dengar ya. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama kita merafa'kan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang amat berharga ini yang telah memungkinkan kita untuk duduk bersama-sama sejenak dan seketika di tempat yang berkat ini, di surau yang mulia ini, di rumah Allah yang indah ini, semata-mata untuk kita berfikir sejenak, bermuhasabah seketika, merenung diri kita masing-masing. Kerana dalam hidup ini banyak perkara kita kena muhasabah, banyak perkara kita kena renung sebenarnya, banyak benda kita kena fikir-fikirkan. Kan itulah hakikat sebuah kehidupan, yang kalau kita tak ambil sikap merenung balik muhasabah, kita mungkin
akan tersasar pada jalan hidup yang sebenarnya. Kita menjadi akan terseleweng. Suatulah dalam beragama ni, tuan-tuan, kita dianjurkan sangat untuk hidup suasana yang sebegini. Sifatnya macam inilah, tegur-menegur, beritahu, nasihat sama kita. Dalam roh yang pastinya pulangannya akan balik kepada kita juga. Yang bercakap, dia akan beritahu. Yang duduk mendengar, dia akan faham. Dan kita berkongsi perasaan. Tidak ada perbezaan antara sama kita. Satulah tuan-tuan, tak perlu melihat saya sebagai orang yang lebih dalam pada sudut apa pun. Tidak ada. Saya insan yang juga kerdil, ada kelemahan. Kerana kita manusia, bukan malaikat. Tak tahulah kalau saya duduk dengan malaikat-malaikat, yang depan saya tak ada. Kita manusia, dan nama manusia ini kita buat banyak kesilapan-kesalahan. Kita alpa, kita cuai, kita lemah, dan kita mungkin tersyasul. Bahasa mudahnya, tersasar daripada kehidupan. Itu kenyataan. Lumrah sebuah kehidupan macam itulah dia. Dan tidak ada orang boleh membangga diri, oh saya komplit, saya tidak masalah, saya dah lengkap, saya syurga, confirm lah. Tak ada. Tak ada. Hakikatnya kita kena dinasihati. Untuk apa? Memperbetulkan kalau ada yang tak betul. Hakikat kita kena diberi bimbingan. Sebab apa? Untuk betulkan apa yang mungkin tak betul. Itu hakikat. Dalam proses hidup ini, tuan-tuan, dalam semua aspek, kita ada orang yang menasihati kita, menegur kita. Itu kenyataan. Dalam rumah kediaman kita hari ini, contoh, kalau kita tak ada sifat tegur-menegur antara anak dengan ayah, ayah dengan anak, anak dengan mak contohnya, hancur rumah tangga. Arti mak membebel siang malam untuk anak. Untuk apa? Untuk keselamatan anak dia. Mak marah pada anak bukan untuk merosakkan hidup anak, untuk menyelamatkan anaknya daripada mungkin kesilapan-kesalahan. Seorang ayah bebel kepada anak, ada matlamat di sebalik bebelan itu. Bukan untuk merosakkan anak, untuk selamatkan anak tadi daripada mungkin kekacauan, masalah dan seumpamanya. Suami bebelkan isteri bukan untuk merosak rumah tangga, nak mengembalikan kerukunan rumah tangga lebih damai, tenang dan bahagia. Demikianlah kita dalam suasana hari ini. Bila kita gunakan platform surau masjid untuk menyebarkan ilmu, kita kupas hadis, kupas ayat suci Al-Quran, kita baca bila-bila sesuatu pada ayat hadis contohnya, untuk apa? Untuk kita hidupkan balik. Kerana antara kita pasti ada mereka yang mungkin sedikit tersasar pada hidup. Sedikit tersasar, mungkin ada kesilapan. Bila kita tafsirkan ayat, beri peringatan, dia akan tersentak. Ya Allah, Ustaz sebut satu perkara lah, maka aku terasa aku buat silap. Allahu Akbar, ilmu yang aku dengar membetulkan balik aku. Contohnya, demikian Ustaz yang bercakap, bila ditafsirkan ayat, hadis, seumpamanya, dia akan tersentak juga. Ini ayat aku tafsir ni, aku ajak orang buat baik, aku nak buat baik juga. Jadi maknanya, kita berkongsi dalam semangat yang diajar oleh agama kita. Sebab agama mengajar kita macam tu. Apa kata agama kita kepada kita? Allah kata kepada kita, tuan-tuan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bersaling bantulah kamu dalam perkara kebaikan dan taqwa. Tengok. Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Dan jangan, kata Tuhan, la inilah an-nahyah, jangan. Jangan masuk apa? Mana jangan, tidak sama sekali. Saling bantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Ha, itu tengok. Islam tak suka akan dosa dilakukan dan bermusuh. Islam tak suka kita buat satu kemaksiatan dan kita bertelingkah, berpecah. Hubungan kita punah rana. Hubungan keakraban adik-beradik terputus. Hubungan saudara mara. Tak ada, Islam tak suka macam tu. Islam tak redha. Yang Islam nak ialah alal birri wat taqwa. Macam mana kita nak bina kebaikan? Hati kita satukan, jiwa kita satukan, dan kita nak hidupkan taqwa. Masing-masing ada agama dan iman dalam hati.
Dia bergerak dengan ilmu, dengan agama dalam jiwanya. Dia hidup dalam suasana ada agama, ada. Itu takwa. Alhamdulillah. Ha, ini baru mukadimah, tak ceramah lagi ni. Baru intro nak ceramah je. Ya? Ke tuan-tuan rasa dah padan dah. Ya? Saya tahu tuan-tuan, kita punya ceramah ni tak lama-lama. Kita akan ambil masa sekitar 4 jam setengah. Cukuplah untuk hari ini. Kita akan tamatkan pukul 4.50 petang asal insyaAllah. Boleh tuan-tuan? Ha, duduklah, saya nak balik ke Kota Ganu. Ya? Tadi kita nak tamatkan sekitar 1.45. 1.45 syab saya akan berhenti. Kita akan solat zuhur berjemaah insyaAllah. Baik. Jadi jangan ke mana-mana hingga rancangan selesai. Ha, itu apa ni? Wedding TV lah tu. Ya? Baik tuan-tuan. Pertama sekali, saya nak mulakan begini. Hidup ini tiada makna kecuali kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hidup ini tiada makna, tiada harga, melainkan kita berwatak insan yang syakir, yang syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan layak untuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab kita tiada apa yang kita milik, melainkan milik Allah Azza wa Jalla. Tiada apa yang kita ada dalam hidup, melainkan semilik Allah belaka. Kita buka-buka mata belah pagi tadi. Contohnya tak? Yang paling hampir lah ni. Semalam dah lena dah, daripada pukul 12 sampai pukul apa? 7.30. Tak boleh. Itu dah langkah subuh tu. Tak boleh lah. Jam 12 tidur, kita sedar-sedar tadi pukul 5.30 katakan sebagai contoh. Itu okey lah tu. Yang tak okey, 6.50 saya tak okey lah. 5.30 sempatlah tahajud 2 rakaat. Sedar-sedar kita ingat balik dalam kotak minda kita. Hari ini, hari Khamis, kejap lagi nak pergi subuh, kejap lagi azan subuh akan berkumandang, kejap lagi kan ke pejabat buat kerja, ingat nama isteri, nama anak. Subhanallah tuan-tuan, Allah pulangkan balik ingatan yang kita dah putus. Sebenarnya dalam 5-6 jam dah putus segala-galanya, dah putus dah daripada urusan dunia ni, tapi Allah pulangkan balik automatically. Bayangkan, tak syukurkah kita kepada Allah Azza wa Jalla? Kita bangun tidur saja, automatik datang ingatan kepada kita. Nama anak, nama isteri, rumah kita, kampung halaman kita. Ingat mak ayah kita mungkin yang sedang sakit. Hari ini hari apa, kejap lagi ke mana. Automatik kan? Tak ada lagi saya ingat dalam sejarah kita hidup ini. Boleh jadi dah tak berlaku lah insyaAllah. Kita bangun tidur, tunggu sejam setengah nak ingat balik. Ya? Dia sudut ingatan hari apa, waktu apa. Tak ada tuan-tuan. Tak ada orang bangun-bangun pagi termenung, diam. Suami pun diam, isteri diam. So apa nak tunggu dia punya coverage lain tu? Ha. Tak ada. Allah berikan kita automatically ingatan. Rezeki ke tidak? Rezeki. Jadi apa lagi yang kita dalam hidup ini tak boleh kata kepada Allah syukur? Sebab tu Allah tanya kita 33 kali dalam Al-Quran. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Allah pun ulang 33 lebih. Dengan ayat yang sama. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Surah apa tu? Al-Baqarah. Ar-Rahman. Alhamdulillah, terima kasih. Saja nak uji tu. Ya. Kokok ayat ustaz aja ya tu tidur lah tu, ya. Alhamdulillah tuan tak tidur lagi. Betul tuan-tuan. Dia nak uji macam tu je. Al-Baqarah. Ah, ya ustaz. Ah, tidurlah tu. Ar-Rahman. Semua tahu. Allah ulang acap kali. Atas nikmat mana lagi yang kamu dustakan ni manusia? Nikmat apa lagi kamu dustakan kepada aku ni? Nikmat harta, makan, minum, pakai, nyawa, penglihatan, pendengaran, berjalan, duduk, bangun, rasa makan, masih manis, ada anak keluarga. Ni mana lagi yang tak cukup? Dan layak Allah tanya kita. Sebab apa? Sebab ada manusia yang lalai. Ada orang lupa. Ada, bukan tak ada. Ada. Dia tak rasa nikmat ini Allah punya. Oh, saya sehat ustaz. Saya jogging.
Saya jogging pukul 5 pagi, habis pukul 8 pagi, subuh tak ada. Saya sehat sebab tu saya umur 53 pun saya tak ada penyakit. Jantung, denyutan, okey, saya darah tinggi, tak ada betis, tak ada. Saya cukup sehat, jogging hari-hari Ustaz. Main bowling 2 kali seminggu. Masuk gym 1 jam, 1 hari mesti sehat. Dia lupa nikmat itu Allah yang beri. Dia lalai, betul tuan-tuan. Bukan orang sini, ni orang belah Afrika Selatan, dekat-dekat Cape Town, sempadan Mongolia. Tuan-tuan, ada bukan tak ada. Satulah kita dalam hidup ini, banyak benda yang kita kena letak dalam minda kita. Allahu Akbar, besarnya nikmat engkau ke atas aku, ya Allah. Kita boleh duduk berkelip ni pun kadang-kadang nikmat berkelip tu tuan-tuan. Allahu Akbar, tak boleh kita nak kira nikmat tu berapa harga. Kita berkelip-kelipan kita ni, mata berkelip ni. Cuba tuan-tuan, tak berkelip boleh setengah jam? Setengah jam tak berkelip. Cari doktor jawabnya. Doktor, saya setengah jam tak berkelip Ustaz. Doktor, saya rasa lain macam, mata saya dah masuk abuk, macam-macam, rasa macam tak selesa. Setengah jam je, kalau tarik sampai 2 hari tak berkelip. Allahu Akbar tuan-tuan. Subhanallahil Azim. Ini semua mengajar kita untuk apa? Syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan syukur itu dengan makna apa? Dengan makna yang pertama, kita redha di atas nikmat Allah beri kepada kita. Saya nak terjemahkan saja. Syukur itu maksud yang ulama-ulama sebut dalam kitab-kitab. Syukur yang pertama dengan makna Tuhan Allah kita, kita redha. Alhamdulillah. Kita redha. Yang kena syukur dengan makna apa? Kita tunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Syukur dengan makna kita tunaikan hak Allah. Ibadat kita buat. Itu syukur. Syukur dengan apa? Oh, syukur dengan makna kita cari ruang-ruang kebaikan pahala yang Allah janji. Saya akan sebut sekali lagi. Sentuh kejap lagi. Saya nak pergi di awal ini. Layak untuk Allah kita syukuri. Satulah tuan-tuan. Ni'mat hidup ini bukan kita yang punya. Tadi kan saya baca ayat surah An-Nahl, suratul Nahl ayat 53 kan. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tuan-tuan kau boleh hafal ayat ni. An-Nahl 53, pendek saja sebagai satu teras. Kita hidup biar kita pegang ayat ni supaya kita insaf. Tak jadi orang yang kufur nikmat pada Allah. Hari-hari kita rasa besar nikmat Allah kepada aku ni. Apa ayatnya? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Maknanya, dan apa-apa yang kamu miliki, apa-apa yang kamu ada dalam hidup ini, sebab semua nikmat itu fa min Allah, semua daripada Allah belaka. Makna cukup terang dan nyata. Semua yang kamu ada hidup ini kata Tuhan milik Allah belaka. Fa min Allah. Allah yang beri. Betullah tuan-tuan, bila kita pegang ayat ini sebagai trust dalam hidup beragama kita, kita tak kufur. Kita tak akan berlaku angkuh dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tak akan buat benda yang Allah tak redha, tak suka, tak ada. Sebab kita tahu aku tidak boleh salah guna nikmat Allah Azza wa Jalla dalam hidup ini. Sebab Allah punya, bukan aku yang punya. Sampai tahap tu kita kena letak pemikiran kita. Bila Allah punya, aku tak boleh guna salah milik Allah punya. Sebab Allah punya, bukan aku. Aku hanya pemegang amanah saja sementara waktu. Dan bila aku akan pulangkan kepadanya. Dah kalau macam kita punya fikiran, ada tak masa kita kufur pada Allah? Tak ada masa. Tak ada masa tuan-tuan, tak ada masa. Setiap langkah dalam hidup ini kita tahu aku sekadar pemegang amanah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha memiliki segala-galanya dan aku diberi pinjam untuk sementara saja. Allah beri pinjam untuk sementara saja. Dan semuanya akan dipulangkan bila sampai masanya. Bila di masanya kita pulangkan semuanya itu. Sebenarnya kita pulangkan nikmat Allah ini dunia lagi. Satulah
Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya berkait dengan soal kematian, ya, ada terjemahan bahasa Melayu, siapa-siapa miliki baguslah juga, terbitan Pustaka Gemar Insan Indonesia, terjemahnya 90% bahasa Melayu, bagus miliki. Dalam catatan itu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kata apa? Dia kata semua nikmat Allah ini kita akan pulangkan di dunia lagi. Nikmat-nikmat Allah beri pada kita, nikmat mata, penglihatan, telinga, pendengaran melalui kaki melangkah, nikmat rezeki makan minum ini, kita akan pulangkan kembali bila di dunia lagi. Bila berlaku pulangan itu, ketika kita mati. Bila kita mati, itulah saat terpulangnya kita pulangkan nikmat yang Allah beri selama ini. Ialah sebab kita mati. Bila mati bermakna mata yang celik tertutup, penglihatan Allah ambil dah. Telinga mendengar akan ditulikan, Allah tak dengar apa-apa lagi dah, Allah ambil. Mulut yang berkata-kata, bercakap, senyum, ketawa, Allah akan tutup serapat-rapatnya. Kekuatan mulut Allah akan ambil masa tu juga, bila mati. Kekuatan kaki boleh melangkah, bergerak, berjalan, buat kerja ke mana sini, hulu hilir kita pergi, Allah akan ambil pada hari mati. Tak ada kaki yang melangkah lagi dah. Diam kaku kaki buat selama-lamanya. Jadi semua nikmat Allah akan ambil bila? Dunia lagi. Jadi makna kita memegang amanah Allah di atas dunia untuk sementara saja. Tempoh sementara. 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tak lama sebenarnya. Jadi artinya, jadilah kita hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Barulah saya nak turun ke tajuknya. Tadi intro yang kedua. Intro banyak ni. Ya? Intro yang kedua macam itulah ceritanya. Kita syukur kepada Allah dan ayat layak untuk kita syukuri. Intro yang ketiga, intro saja ni, ya. Tapi akan sampai penghujungnya, penutupnya akan ada insya-Allah. Jangan ke mana-mana hingga jangan selesai. Kita ada setengah jam. Saya akan perhati jam, saya tak bimbang. Jam saya ni jam TV 9 insya-Allah, tepat pada waktunya. Baik tuan-tuan ya. Aspek yang ketiga dalam ceramah saya pada hari ini ialah bagaimana untuk jadi hamba bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kaifa nashkurullaha subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Kalau kita sama kita ni, terima kasih pelbagai cara tak? Kawan kita dapat naik pangkat, alhamdulillah rezeki dia lah. Upkan dia punya grade jawatan. Dia syukur kepada Allah, apa cara? Dipanggil kita makan minum di kantin. Jom, aku nak belanja kau makan hari ini. Alhamdulillah syukur dapat naik pangkat 2 hari minggu lepas. Jom, makanlah, aku nak belanja hari ini. Syukur dengan cara belanja makan. Dalam keluarga kita syukur, anak-anak berjaya. PT3 dapat 7A ke 10A ke contohnya. Bapak gembira, emak gembira, baba, ayah gembira, mak gembira, Allahu Akbar. Alung dapat 11A, 12A contohnya dalam peperiksaan. Syukur. Apa caranya? Beli iPhone 9. Siapa tak main dah, main 9 terus. Ha. Ada yang kaya raya, beli kereta terus. Anak PT3 dapat 11A, kereta Honda Accord terus. Itu orang kaya, macam mana? Dia lebih. Kita mungkin sekadar hadiah tertentu. Syukurlah tu. Okey, Along nak dapat hadiah. Berdaya apa nak beli, Along beritahu sekian-sekian. Beli kita. Syukur dengan perasaan gembira. Dengan barang kadang-kadang. Syukur suami kepada isteri. Ada caranya. Bila syukur kepada isteri atas nikmat tertentu, akhirnya gelang emas pun di tangan. Cincin di jari contohnya. 10,000 pun cari. Sebab apa? Syukur atas kegembiraan tertentu, hadiah diberi. Tuan-tuan, syukur kita manusia dengan benda-benda bersifat kadang-kadang menyusahkan juga. Hadiahkan iPhone pada anak-anak. Bukan harga 400, 3,000, 2,000, duit habis. Syukur dengan kawan-kawan. Belanja 10 orang. Kalau seorang RM5, 10 orang, berapa? Sekian banyak. Duit keluar beratus kadang-kadang. Kalau belanja lagi besar, orang datang satu orang, mungkin belanja sampai 4-5 ribu. Kanopi tak kanopi, contohlah ni.
syukur dengan orang ni duit habis, tenaga habis. Betul tak? Eh, macam tak percaya tuan-tuan ni. Mikrofon ada okey dah ni? Dengar? Okey. Muslimat, dengar tak belakang? Ni. Oh, ni okey. Saya ingat begini. Tuan-tuan. Jadi dengan orang kada syukur ni, tenaga habis, duit habis. Aku naik pangkat minggu lepas. Cadang-cadangnya nak buat jamuan 6 ekor kambing. Ha. Nazar pula dah. Ha, huru-hara 6 ekor kambing. Seekor 1,000, 6,000. Berdemam tak kebah. Sampai kiamat tak buat nazar tu. Sebab tu jangan salah nazar. Syukur di atas nama sesuatu itu kadang duit habis, tenaga habis. Tetapi Allah maha kaya dengan kita, tuan-tuan. Allah maha kaya dengan kita. Kita nak syukur atas apa nikmat dia beri kepada kita selama ini. Nikmat harta, nikmat makan, minum, pakai, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat apa kita ada sekarang ni. Allah tak minta kita sampai kita habis berkehabisan wang ringgit kerana syukur kepadanya. Tak ada. Satulah yang pertama kena syukur kepada Allah. Yang pertama sekali tuan-tuan ialah ucapkan di bibir tuan-tuan perkataan melambangkan kegembiraan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ucapkan. Ucapan-ucapan melambangkan kegembiraan kita kepada Allah. Allahu Akbar sebagai contoh. Tanda syukur tu. Alhamdulillah sebagai contoh. Tanda syukur. Subhanallah. Tanda syukur. Setiap ucapan melambangkan Allah Tuhan besar, itu tanda kesyukur pada Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang tidak menghabiskan tenaga, wang pun tak habis. Ucapkan Allahu Akbar 6 kali sehari. Sebab syukur atas nikmat Allah. Tak kehabisan tenaga, duit pun tak habis. Alhamdulillah, ucap sampai 1,000 kali sehari. Syukur pada Allah. Tak kehabisan wang ringgit dan tenaga. Tengok. Tapi tahapnya Allah akan puji orang-orang macam ini. Satulah pengusi tadi, dia dah mulakan mukadimah dengan ayat. Saya ingat dia nak ceramah tadi, bimbang juga. Ya? Mungkin dia berhenti setakat terjemahan saja. Bimbang saya pun, kukup pengusi nak ceramah, saya tak ada masalah. Bagi dia setengah jam, saya 20 minit, tak ada masalah. Ya? Mana pengusi? Pengusi mana? Dah balik dah? Oh, ceramah lain pula? Oh, dia penceramah juga? Ya. Okay, masih pengusi, gua pengusi itu. Sebab saya nampak dia selang Kelantan tadi. Tak, betul lah. Dia selang Kelantan, saya Kelantan. Muka macam Myanmar, Kelantan. Biasalah tu ya. Dia selang Kelantan tadi, saya ingat dia orang Kelantan mana tak tahu. Cuma dia silap sebut tadi, saya asal daripada Kota Baru Macam. Kota Baru lain, Macam lain ya. Baik, saya Macam. Baik, sekian dimaklumkan. Satu, Allah sebut Al-Quran tadi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi la syadid la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambahkan lagi. Kita dengan orang kita ucap, kita nak buat terima kasih, kita kehabisan. Betul tak? Kita belanja kawan sepejabat ada 60 orang kerana kita naik pangkat. Orang tunggu nak makan free je. Itu kan? Mat, kambing, mat, kambing, kambing. Kambing teruk. Sekarang tu kata kambing tu bakar, tu seekor kambing bakar 800. Dua ekor 1,600. Kita kehabisan duit. Tapi tak apalah, buatlah. Jangan tak buat. Jangan pula saya komen tuan tak buat. Rezeki tu kita kena berkongsi. InsyaAllah berkat lagi. Tapi kita syukur kat orang, kita kehabisan duit. Makin kurang duit kita. Contoh. Tapi dengan Allah Azza tidak. Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur pada aku, aku tambahkan lagi. Allahu Akbar. Bertambah dalam hidup kita. Apa ditambahnya? Keberkatan, keselamatan, kasih sayang Allah kepada kita, kerahmatan Allah tambahkan kepada kita. Sebab apa? Kita tak lalai untuk syukur kepadanya. Hati Allah tambah ketenangan, hidup Allah tambah keberkatan, usia Allah tambah kemuliaan dan keberkatan. Boleh jadi panjang umur kita kerana syukur banyak-banyak. Panjang umur kita. Boleh jadi. Sebab Allah beri, Allah beritahu, la azidannakum, aku tambahkan lagi keberkatan, kemuliaan. Jadi makna dengan Allah ni tuan-tuan, kita tak akan rugi
dengan sebab kita syukur kepada dia. Tapi dalam warna kita dengan orang, kita kehabisan duit, tenaga pun habis. Kerana ucap syukur di atas nikmat yang Allah beri. Dengan orang kena belanja makan, minum dan seumpamanya. Itu sebagai satu tamsilan sajalah. Jangan pula tuan-tuan jadi kelorek, kedekut lepas ni. Ya? Kelorek tau kelorek, orang Kelantan kelorek, kedekut. Jangan. Jangan. Lepas tu kita ni, alhamdulillah dapat suatu berkongsi hati dengan orang. InsyaAllah tak boleh belanja sikit, belanja banyak pun tak apa, tak ada masalah. Tak belanja sikit, banyak, tak boleh belanja sikit pun tak apa. Tak boleh banyak, sikit, alhamdulillah syukur pada Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka yang pertama, syukur Allah ini, Allah minta kita sebut nama dia. Sesuatu yang menggambarkan nama Allah yang mulia itu syukur. Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah dan seumpamanya. Baik, selesai satu cara untuk kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Satulah dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla ingatkan kita supaya kita sentiasa berada dalam keadaan tak lalai, tak lupa kita untuk syukur kepada dengan ucapan-ucapan yang sifat macam tu. Yang sifatnya ucapan macam tadi. Sebab itulah tuan rakamkan seharian. Kita bangun tidur sebagai contoh, saya tak sebut tadi. Kita bangun tidur belah pagi, jam 5.30, 5 pagi contohnya. Apa ucapan pertama kita sebut? Apa ucapan pertama? Alhamdulillah sebagai contoh. Ke tak sebut tuan-tuan ni? Sebut, kami tak boleh halal ustaz. Alhamdulillah. Satulah kalau kita tengok kepada bacaan bangun tidur. Ini benda macam tuan-tuan, saya kena sebut walaupun nampak remeh, tapi bukan remeh. Sebab ini satu pengajaran yang paling berharga kepada kita. Satulah bila kita bangun tidur, ucapan pertama apa dia? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih kerana sampo. Allahu Akbar. Tanda syukur kita bila bangun tidur saja, ucap pertama beria, alhamdulillah allazi ahyana, segala puji bagi Allah, hidup aku balik. Aku dah mati semalam pun, 3 jam 4 jam mati pun Allah hidupkan balik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Satu lambang ucapan yang cukup-cukup besar yang kita nak kena pertahankan dalam hidup. Jadi maknanya syukur yang pertama ialah dengan ucapan membesarkan Allah Azza wa Jalla. Kita keluar daripada surau kejap lagi, tersepak anak tangga, hampir terjatuh. Contohnya, tapi jangan cari pasal. Kok-kok tersepak anak tangga nak terjatuh, kaki nak terlipat ke bawah. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Sebab apa? Alhamdulillah tak jatuh, baru nak jatuh. Contohnya, walaupun kita ada musibah yang kita kena, syukur pada Allah, alhamdulillah. Walaupun aku jatuh pun tak cedera teruk lagi, masih boleh bangkit lagi walaupun sakit, contohnya. Jadi ini semua tuan-tuan tanda kita syukur pada Allah, apalagi nikmat yang kita dapat. Hatta musibah kita dapat, semua syukur pada Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kadang kita ni kita nampak syukur pada saat Allah beri nikmat. Kalau Allah beri musibah, syukur kan tidak? Merepek tak? Ish, aku yang kena, kawan aku tak kena. Ha. Allahu Akbar. Bukan tuan-tuan, saya lah tu, saya perangai saya. Patut saya akan kata, alhamdulillah. Ya Allah, walaupun aku diuji dengan musibah sikit sebanyak, syukur padamu ya Allah. Tak teruk sangat. Ada orang lebih teruk lagi contohnya. Saya hari Jumaat lepas jumpa dengan seorang kawan lama, tapi dia lamalah umurnya, 75 tahun. Ya. Bekas profesor di UKM. Jumpa di masjid. Dia datang, saya punya khutbah, dia ada, saya tengok-tengok dia ada lepas khutbah. Saya pun meluru jumpa dia. Lama tak jumpa, lama sungguh, rasa puluhan tahun. Saya kata, Prof lagilah 75 tahun. Sihat ke? Dia bercakap slow. Alhamdulillah, syukur ustaz. Lepas tu macam mana keadaan sekarang? Sebab nampak dia tu macam lemah kan? Nampak cakap slow. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Saya baru 2 bulan lepas buat operation kat sini.
kerana mata ni buat operation kat sini. Baru bulan lepas, bulan 12 pun ni buat operation. Dia kata apa? Syukur, alhamdulillah. Saya 74 tahun, Allah tak beri saya penyakit yang teruk-teruk. Hospital tak masuk, diabetes tak ada. Allah hanya uji saya, mata agak kabur, kena operate. Baru dalam 2 bulan lepas. Alhamdulillah. Allah uji saya usia dah 75 ni, 73 tahun yang lepas, dalam usia saya berpuluh tahun hidup, Allah tak uji saya, melainkan nikmat ni macam. Hari ni alhamdulillah, Allah uji saya. Alhamdulillah, dia kata. Saya tuan-tuan, nak menangis. Sebab nampak ada kekuatan orang ini. Padahal ni, operate kat sini. Dan dia kata, mata siapa kabur lagi, kabur lagi. Tengok satu benda macam tiga. Muka ustaz nampak tiga orang. Ha. Tapi bolehlah bergerak, dia kata, untuk kejumaat. Anak pimpin lah. Anak cucu bawa dia. Tapi syukur, alhamdulillah. Manis wajahnya. Saya kata, betullah Nabi telah bersabda kepada kita. Ajaban li amril mu'min. Nabi kata, aku kagum orang mukmin ni. Ajaban li amril mu'min. Aku kagum, kata Nabi, dengan orang mukmin. Sebab apa? Orang mukmin, kata Nabi, bila Allah uji dengan ni'mat kesakitan musibah, dia bersabar. Allah beri ni'mat ketenangan, kerehatan. Allah beri ni'mat yang baik, dia bersyukur. Dia bersyukur. Ajaban li amril mu'min. Aku kagum. Macam mana? Allah uji dengan musibah, dia bersabar. Allah beri ni'mat kesihatan yang elok, yang baik-baik, menggembirakan, dia bersyukur. Ha, tengok orang mukmin tuan-tuan. Allah beri ni'mat yang baik, dia syukur. Allah uji musibah, dia bersabar. Dia bersabar. Sabar itu syukur juga maksudnya. Bersabar dengan mana kesyukuran? Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi saya nak tengok sangatlah, hidup saya pun sama. Tuan-tuan, kita pun samalah. Boleh tak kita kumandangkan setiap ketika, masa, waktu dalam hidup ini kalimah Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Di mana pun kita berada, kita bekerja, alhamdulillah, di pelantar ke, bekerja di dataran, di kawasan kita bekerja. Bila kita fikir balik nikmat Allah ni, baik kesihatan, baik makan minum, baik pakaian, baik apa kita ada, baik penglihatan, pendengaran, ucapkanlah alhamdulillah, ya Allah, besar nikmat engkau ke atas aku. Subhanallah, Allahu Akbar. Melambangkan. Ini amalan yang bukan kecil makna, tuan-tuan. Ini amalan orang beriman. Orang tak beriman tak akan ada macam tu. Orang tak beriman yang tak ada nilai kemana, dia tak akan sebut. Dia tak ada Allah dalam hidup, tak ada Tuhan. Yang dia tahu dia boleh makan sebab dia ada kuatan boleh makan. Dia tahu dia boleh berjalan sebab dia boleh berjalan. Itu saja. Tapi orang mukmin tak. Dia kaitkan nikmat ini Allah punya. Alhamdulillah. Syukur. Subhanallah. Syukur. Allahu Akbar. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak merugi bagi orang yang mengulang-ulang sebut benda tersebut dalam hidupnya. Ia suatu ciri ke arah memenangkan hubungan kita dengan Allahu Azza wa Jalla. Dan kalimah tidak menyusahkan kita. Kalimah yang tak berbayar. Kalimah yang tidak menyusahkan kita dan tak sampai kita kena keluar duit untuk sebut kalimah Allahu Akbar. Tak ada. Waktu saya sering bergurau, saya kata apa, dalam Islam ini banyak benda percuma. Benda-benda bersifat agama ni percuma banyak, tuan-tuan. Betul lah. Benda agama ni percuma ke? Tasbih tahmid percuma. Kita sebutlah banyak kali. Banyak benda dalam Islam percuma. Kita kesuruh ke masjid. Tengah-tengah driving, kemudian skip road, nampak berhenti, nampak masjid, berhenti. Ada kena bayar, tulis masjid. Siapa nak buang najis, nak buang air besar, RM3 dalam sejam. Tak ada, tuan-tuan. Tempat paling utama percuma, masjid lah. Skip road, masjid, nak kecil masjid. Mari masjid tak, semayang tidak. Tapi tempat buang najis, masjid. Soal percuma. Kena pula seorang masjid yang tandasnya first class, 3 jam pun tak rasa apa. Lagi seronok. Bersih. A. Bukan grade B. A contohnya. Lagi seronok. Percuma. Percuma, tuan-tuan. Tambahan pula, kalau kita orang masjid, datang mengaji, datang belajar, datang dengan ceramah, akhir lepas ceramah, makan percuma. Percuma lagi. Macam hari ni. Ustaz, kambing bakar tak ada hari ni? Ada. Contoh, lepas ceramah, makan. Siang hari tidak, malam je dia. Kadang-kadang malam, kadang siang. Betul tak? Macam tuan tak biasa makan kat masjid ni.
pantang makan malam ke ni? Ya. Tuan-tuan, tempat ceramah makan. Percuma, kambing tumbang 3 ekor. Akikah percuma. Datang kita dengan ceramah, lepas ceramah selesai, tu makan. Alhamdulillah, balik-balik sendawa. Tapau pula tu kadang-kadang tu, tapau pula tu. Tapau lagi, nak pula muslimat, contohnya. Ya, sebab dia jaga dapur, dia tahulah. Contohnya, tapau lagi tu. Nasi biryani 2 bungkus, gulai 3 bungkus, dia seorang balik, contohnya. Tak apalah, tapau. Dan rezeki ada. Percuma. Betul-betul agama ni daripada rezeki yang Allah beri ni tuan-tuan. Dalam agama macam tu sifatnya. Sebab nama Allah subhanahu wa ta'ala mudah. Rezekinya macam tu. Jadi kita syukur pada Allah azza wa jalla. Sebab itulah tidak jadi musibah kepada orang-orang yang jaga agama. Tak ada musibah. Dan saya sering sebut di mana saya kata, kerana agama ni banyak beri kita kebaikan, kemuliaan. Tapi orang yang tak ada agama, tak nak mengaji, tak nak belajar, hatinya akan dirundung malam. Jiwa tak tenang. Hati tak lapang. Jiwa dirundung perasaan yang macam-macam. Betul tuan-tuan. Cuba hati dalam hidup bermasyarakat kita. Orang yang tak nak belajar, tak nak sembahyang, tak nak mengaji, tak nak jaga agama, yang dengan agama ni buat indah tak indah dalam soal hukum akal, dia tak akan tenang sampai bila-bila. Walaupun nampak wajah tenang, tapi hatinya hatinya tetap dalam keadaan tak tenang. Wajah tu pun tak selesa, wajah pun tak ceria. Tengok wajah air mukanya pun tak nampak keceriaan. Sebab dahi tak sujud ke bumi. Muka tak basah dengan wuduk. Tangan tak dekat dalam takbir, solat sembahyang. Tak berjemaah. Contohnya, minta maaf saya kata macam tu. Orang yang hilang agama, peradaban agama, tak ada iman, taqwa, dia tak akan tenang. Allah tak campak ketenangan kepadanya. Allah tak akan campak ketenangan. Allah akan tarik keberkatan di sebalik hidupnya itu. Allah tarik berkat usia, keberkatan hati, keberkatan jiwa. Allah akan tarik. Walaupun tak sekaligus Allah tarik sikit-sikit. Akhirnya dia tak akan tenang. Jiwanya keluh, kesah, resah, gelisah. Hidupnya ada di ambang kehancuran. Masalah. Kadang-kadang bukan saja dia. Dia jadi faktor kepada masalah dalam keluarga. Anak-anak pecah hubungan dengan keluarga. Anak-anak tak kisahkan ayah mak. Ayah mak kadang-kadang, Allahu Akbar, kan tak ada agama. Rahmat tak turun. Tapi orang ada agama, insyaAllah. Walaupun Allah uji kadang-kadang dengan kesatu, tapi tetap ada agama. InsyaAllah ketenangan akan Allah campakkan. Hatinya lapang. Walaupun miskin harta, tapi hatinya kaya dengan ilmu. Walaupun miskin harta, kaya dengan iman. Dia akan beri, diberahkan rahmat. Percaya tuan-tuan, saya nak ikatkan diri saya. Satu Allah sebut dalam Al-Quranul Karim kepada kita supaya apa? Ikat hubungan kita dengan agama. Mana amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Mana amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Siapa yang buat benda-benda yang nama amal soleh? Mana buat benda amal soleh? Mana tadi syukur kepada Allah, buat benda kebaikan. Dia laki ke perempuan, kata Tuhan, tak kira. Laki perempuan bila buat amal soleh ini, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Kami akan anugerahkan kepadanya hidup yang selesa. Hidup yang tenang dan bahagia. Hayatan tayyibatan, terjemahnya hidup yang tenang. Selamat, bahagia, aman, damai. Allah rezeki kepadanya ketenangan hati, jiwa, perasaan. Allah beri. Sebab dia beriman dengan amal salih, laki perempuan. Ini apa makna? Penegasan daripada Allah kepada kita. Sebab itulah tuan-tuan, kita dalam suasana pada hari ini. Lokasi mana pun kita, di tempat mana pun kita, kerana kita ingat pada Allah, syukur pada Allah tadi, kita akan selamat dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Baik, panjang yang pertama ini. Yang pertama dia, tuan-tuan, kita ucap syukur dengan lambang-lambang kesucian Allah Azza wa Jalla. Seperti tadilah, istighfar, termasuk istighfar sama. Sama istighfar pun sama. Astaghfirullah. Termasuk subhanallah, alhamdulillah dan seumpamanya. Itu cara pertama syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik yang keduanya. Kaifa nashkurullaha subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla? Antara cara syukur kepada Allah ini tuan-tuan ialah kita bersihkan hati kita daripada kuman-kuman dosa dan kemaksiatan. Saya nak terjemahkan dengan satu kata-kata bistari yang disebutkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Talib,
Hati yang lapang, hati yang tenang adalah cahaya dalam sebuah kehidupan. Waktu kita nak syukur kepada Allah dengan cara mana kita cuba hidupkan hati kita, hati yang seronok dengan 1001 kebaikan. Contohnya apa dia? Kita tak suka untuk berbalah, bertengkar, tak suka nak berdendam, tak suka untuk dengki mendengki, tak suka nak putuskan hubungan rahim sama kita, adik-beradik ke, kawan taulan, tak ada, tak seronok. Tak syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab bila kita ada hati demikian rupa, itu tandanya kita mulia pada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dalam hidup kita perasaan dendam, tengok orang senang kita tak senang, ha sudah. Orang senang kita lagi tak senang. Orang dalam keadaan gembira kita duka cita, pelik. Orang dapat suatu benda yang bahagia kita pula termenung 3 hari 3 malam. Dendam hati kita pada orang. Tuan-tuan, ini satu akhlak yang tidak baik. Akhlak yang boleh menghancurkan hidup kita. Suatu orang syukur kepada Allah, hatinya lapang tenang. Kawannya naik pangkat, dia akan ucapkan ta'ziah pula dah. Dia ucap apa? Tahniah. Ya. Ta'ziah pula dah. Ya. Tahniah Ahmad, alhamdulillah kau dapat grade baru jawatan kan? Allahu Akbar, syukur pada Allah. Aku gembira sangat. Jom, nak belajar bila? Tanya pula di hujung tu. Belajar bila? Kesempatan dia ambil juga. Tapi tak apalah, bergurau kan? Tapi tenang kita. Ucap tahniah. Kawan kita dapat kereta baru, datang ke pejabat, parking sebelah kereta kita. Kita pun tengok, Mat, kereta baru. Masya Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kau ni rezekinya murah. Tahniahkan dia. Jadi kalau kita hati kotor, Mat, kereta baru, tambah hutang kau dia. Baguslah. Tambah hutang pula, tanya kawan tu. Kawan tu pun, ya hutang ni, hutang ni. Akhirnya perhubungan tak akan elok dah. Kawan kita pun benci pada kita. Kau ni kalau tengok kereta baru, tengok aku pun tak betul belaka. Soalan maut ditanya. Tambah hutang ke kau? Makan pasir. Tambah pasir pula lagi. Tuan tak akhir penumbuk solong naikkan muka. Jiwa kita tak. Suatu lah syukur dengan makna kita tenang jiwa hati. Lapang jiwa. Ini tuan penting ni. Sebab dalam kita bina hubungan keakraban sama kita, ini kita nak bina. Sudah-sudahlah kalau kita hidup dalam suasana dendam, dengki, kata-mengata, keji-mengeji ataupun sifat yang namanya sebagai tak seronok dengan orang lain, cari pasal untuk fitnahkan. Allahu Akbar, cukup-cukuplah. Tidak ada suatu keamanan bagi orang yang demikian rupa dalam hidup sepanjang hidupnya. Tak ada. Allah takkan campur rezeki kehidupan yang baik baginya. Sebab apa? Kamu buat satu benda yang Allah murkai. Allah tak akan beri ketenangan kepada kita. Percayalah tuan-tuan. Satu lebih kita lapang hati, tengok orang baik kita bersyukur. Tengok orang musibah kita beri takziah. InsyaAllah itu adalah syukur kepada Allah. Saya kaitkan sebab apa? Sebab kekuatan hati ini penting sangat. Karena bermula hati bersih, mana itu tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur bukan kita saja. Syukur dengan orang lain. Orang susah kita tumpang susah sekali. Orang senang kita tumpang senang. Orang dalam duka cita kita tumpang duka cita dia. Orang dalam kegembiraan kita tumpang gembira sama. Itu tanda hati kita bersih dan cukup dari Allah Azza wa Jalla. Kita tak nak orang ditipu musibah kita. Orang kita tak nak tengok orang ditipu musibah kita. Kita meraihkan musibahnya. Kita beri kepada yang kata-kata. Tak apa Mat. Musibah datang sekejap ni, insyaAllah kau akan berjaya hadapi, jangan bimbang. Allah ada. Tengok tuan-tuan. Baik. Itu yang kedua. Masa berbaki lagi 6 minit, 45 saat. Okey. Jam tuan-tuan ni jam paka tak? Betul cepat 6 minit. Okey. Jam saya ni jam betul. Tuan-tuan, 6 minit lagi insyaAllah. 2 minit terakhir saya conclusion. Nak buka soalan? Tak ada dah. Soalan kita postpone ceramah tahun depan insyaAllah. Okey. Bulan 2 penghujung tahun depan. InsyaAllah mudah-mudahan. Cuba saya bimbang. Saya ada, ustaz dah tak ada. Itu saja. Ya. Okey. Baik, ustaz orang muda lagi tu. Ya. Panjang umur lagi. Baik. Tuan-tuan. Yang ketiga. Kaifa nashkurullah subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla?
Yang ketiga, tuan-tuan kata para alim ulama kita rahmatullahi alaihi, untuk meletakkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla ialah kita sentiasa dalam keadaan menyebut nama Allah di atas kalamnya. Ini kata siapa ni? Seperti daripada kata Al-Imam Abu Lath As-Samarqandi, seorang ulama besar, namanya As-Samarqandi, bukan Arab itu, daripada Samarqand. Dia ada kitab khas, kalau setengah masjid, kitab itu diajar, namanya Tambihul Ghafilin, peringatan buat orang lalai. Kitabnya ada terjemahan. Dia kata apa? Kita hidup keadaan syukur dengan makna kita ada hubungan dengan Allah melalui kalam dan kata-katanya. Patutlah tuan-tuan, orang syukur pada Allah, dia tak lalai untuk bercakap-cakap dengan Allah Azza wa Jalla. Ha, itu bahasanya. Ay, apa ustaz cakap macam mana dengan Tuhan ni? Kita ada kalamullahil munazzal. Kita ada Quran. Kita ada Quran tuan-tuan. Orang syukur pada Allah, dia tak akan lalai untuk baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim. Satu hari dengan surah Yasin. Satu masa surah Al-Baqarah. Satu hari surah Al-Imran. Satu petang surah Al-Mulk. Satu malam surah Al-Kahfi. Besok pagi surah Al-Imran. Dia tak akan lalai nak baca walaupun tak banyak ayat, tapi dia akan baca dan baca. Tanda bersyukur. Sebab apa? Dia hubung Allah tak akan putus melalui kalamullah. Ini jarang orang nak bincang. Tapi Al-Samarqandi kata apa? Itulah kesyukuran kita yang paling besar sekali. Tuan-tuan, saya nak gambarkan begini sajalah. Kita ada ibu yang masih hidup lah katakan sebagai contoh. Ada mak masih hidup katalah. Yang dah meninggal tak apalah. Saya mak meninggal sudah 3 tahun. Bulan 3, sekitar 9 bulan 3 cukup 4 tahun mak meninggal dunia. Allah yarhamuha. Tapi yang masih ada ibu sebagai contoh. Kalau tuan angkat telefon sebelum datang ke pejabat pukul 6.30, pukul 7. Assalamualaikum mak, mak sihat ke pagi ni? Mak okey tak? Subuh tadi mak sembahyang okey tak? Mak kaki mak okey tak? Lutut mak okey tak? Mak aku ubat begini. Contohnya. Tak ada jam 7, selesai bercakap 2 minit je. Bukan 12-10 minit pun. 2 minit je, tanya khabar je. Dengan suara ibu kita, mak pun jawab, Alhamdulillah mak sihat, okey mak boleh makan. Tak ada pukul 10 pagi, call balik. Mak okey tak? Mak aku ubat mak pagi ni? Mak okey apa pagi tadi? Tak ada belah petang, call lagi. Contohnya. Contoh ini, contoh-contoh real tuan-tuan. Asal, telefon mak. Okey mak, kata mak ke hospital petang tadi dengan Alung. Macam mana? Okey tak? Contohnya. Malam belum tidur, telefon lagi. Mak sihat ke? Contoh. 5-6 kali telefon mak satu hari satu malam. Contohnya. Takkah tanda itu satu tanda yang kita ada kekuatan? Hati kita tenang, lapang. Dan mak bila anaknya telefon, mak gembira ke tidak? Hati mak aku berkata, Allah, anak aku abang lenong seorang ni. 4 kali telefon sehari mak sehari semalam. 3 kali telefon. Bayangkan anak yang sama dah 3 bulan tak call mak dia. Dah 3 minggu tak call walaupun 2 minit. Berkira pula tu, kokok habis. Apa? Prepaid contohnya. Mak akan kata, memang anak aku ni teruk benar dah 3 minggu tak call. Ya Allah, engah sanggup macam tu. Tiga bulan tak call. Dia call boleh, call nak minta duit dengan mak, itu masalah. Tuan-tuan bayangkan kita call hari-hari. Mak kita kata, Allah syukur kepada Allah anak aku ni. Allah pun sama tuan-tuan. Kita bicara baca Al-Quran Al-Karim, siapa itu tak syukur pada Allah tu. Soalnya kita bercakap dengan dia. Ya kata Samarqandi, itulah watak seorang mukmin yang syukur pada Allah. Dia tak lalai untuk bercakap dengan Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quran yang dibaca. Hari ini tuan-tuan kita kena semaklah. Saya pun ajak tuan-tuan macam itulah. Hari ini kita mungkin bagi alasan tak sempat, tak sempat, tak sempat. Sebab apa? Kerja banyak. Saya takut di padang mahsyar Allah kata aku tak sempat layan kau. Siapa kamu nak aku nak layan? Sebab dulu kau tak layan aku. Hari ini aku tak layan kamu. Jangan main-main. Satu boleh kita layan Allah melalui Quran kita baca. Tak boleh baca 2 minit, baca 10 minit, apa masalahnya? Tak faham? Tak boleh baca setengah jam, baca 2 jam. Tak boleh baca 2 buku surat, baca 1 juzuk, terus, senang. Tak boleh baca 2 juzuk, baca 2 ayat. Baca 3 ayat.
sultan, kemudian sambung petang, tiga ayat lain. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Biar ada bakti kita macam tu. Soal Quran, tuan-tuan, jangan jadikan dia suci dalam debu saja. Tu saja. Di rumah kita. Buka dan terus buka. Kadang-kadang tak perlu buka mushaf. Buka phone kita yang kita ada masing-masing. Boleh baca di mana-mana. Di pejabat dan perjalanan dan seumpamanya. Ini tanda syukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita merapati Allah dengan membaca Al-Quran kali. Kalamullahil munazzal ala Muhammad SAW. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati sekalian. Jadi kesimpulannya, setelah masuk ke minit terakhir ini, yang berbaki seminit lagi ni tuan-tuan, syukur kepada Allah ini satu kewajiban besar sebenarnya. Orang bersyukur, Allah tidak akan merugikannya. Satu Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum, aku tambahkan lagi keberkatan, kerahmatan, keselamatan, ketenangan. Allah tambah keberkatan hidup. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, kalau kufur pada aku tambah pada kamu kesusahan, kepayahan, aku beri kepayahan tak syukur pada aku. Sebab apa? Kamu dah lalai, aku lalai kamu. Allah tambah apa? Tambah kemusnahan kepada kita. Hati tak tenang, jiwa tak lapang, hidup makin hilang berkat. Allah beri kita keazaban. Justru tuan-tuan, marilah kita teruskan sebuah kehidupan kita dalam suasana yang sebutkan tadi. Mudah-mudahan hidup ini diberkati Allah. Rezeki diberkati Allah. Anak-anak isteri kita diberkati Allah. Keluarga kita dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ibadat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Segala apa rintian munajat Allah kabulkan. Allah tengok kita dengan pandangan kasih cinta, bukan benci dan bukan pandangan tidak redha. Kita nak begitu tuan-tuan. Itulah sekadar pertemuan pada hari ini bersama rakan-rakan saya yang saya kasihi, yang saya fikir merupakan orang-orang yang sentiasa hidup dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan saya tahu tuan-tuan bukanlah manusia yang lalai. Tuan-tuan, ada orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Semua kita hidup ini kadang kita nak budayakan dalam suasana ilmu diraih, pahala kita cari. Sebab hidup tuan-tuan tidak ada suatu kemanisan melainkan bila kita beriban dan kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah kemanisan kita sebenarnya. Kemanisan bukan kerana maksud makan minum. Kita makan minum benda yang manis, diabetes. Makan minum benda yang manis, masalah penyakit akan datang. Ibadat yang manis, hati tenang. Yang sakit jadi sembuh. Yang tak sihat jadi sihat. Yang kotor jadi baik. Kenapa? Ibadat itu memaniskan lagi. Betul tuan-tuan. Tapi kalau makanan manis, tunggulah. Umur 35 dah diabetes pun ada. Tak ada 60 pun. Sebab apa? Manis. Tapi manis ibadat, hati yang sakit sembuh. Hati yang dah cedera kembali baik. Hati yang dah mati kembali hidup. Hati yang dah berkeladak bersih kembali. Percayalah tuan-tuan. Ustaz macam nak ceramah balik nampak. Suara angkat tu. Biasa nak landing dia kena angkat sikit. Supaya yang dah tidur bangun. Sebab apa? Dah penghujung. Tuan-tuan di penghujungnya. Bersama saya, ustaz saya, sahabat saya, saudara Safuddin yang banyak membantu bawa ustaz-ustaz ke mana-mana. Dan ke petrol pun beliau lah yang bawa saya ke sini melalui rakan kita, ustaz kita. Dan beliau banyak bantu ustaz kita berjalan seluruh Terengganu. Bukan setakat ke Terengganu, sampai ke Besut, sampai ke Marang, sampai ke Kemaman dan ke Paka ini. Beliau banyak bergerak dan ya, sebaran beliau kepada masyarakat. Beliau ada bawa kepada tuan-tuan kismis doa bistari yang telah didoakan oleh pelajar Mahat Tafiz Ni'matillah Pulau Melaka, Kelantan. Sekolah Tuan Guru Datuk Ibn Aziz Ni'mat, mantan MB Kelantan, dan diurus sekarang oleh Tuan Guru Nik Razi Ni'mat, adindanya. Dan sekolah ini merupakan sekolah yang amat perlukan bantuan daripada kalangan masyarakat. Dan mereka antara ialah mereka menjual barang-barang, antara ialah jualan amal kismis doa bistari. Ada di belakang sana. Belakang mana ni? Di belah kanan saya, belah kiri tuan-tuan. Dengan harga sekotak RM10, tuan-tuan bolehlah dapatkan untuk jadikan makanan kita sekeluarga, anak kita dan kita sekali, insyaAllah. Wallahualam, itulah sekadar kita bagi bantuan untuk dana Maktafiz Ni'matillah Pulau Melaka, Kelantan. Wallahualam, itulah sekadar pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu ridha-Mu dan syurga-Mu. Allah ma'a'ina ala zikrika, tolonglah kami untuk ingat kepadamu ya Allah, wa syukrika, syukur kepadamu, wa husna ibadatik, dan elok ibadat kami kepadamu ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia membahagiakan kami, wa qina azabannar, hindarkan kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala. Wassallallahu sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.